kan enakan berdua ya, jadi ada yang bisa dipeluk. Kalau kamu sendiri paling suka yang mana? Aku suka yang Wish You Were Here. Ah, itu juga romantis ya. Juga ya. Dan masih berbicara mengenai kegembiraan, ada juga nih kegembiraan dirasakan oleh Sone, sebutan fans dari SNSD khususnya yang berada di Bali, karena salah satu anggota girl band idola mereka itu Tiffany saat ini tengah berada di Bali. Nah, kedatangan Tiffany di Bali sempat diabadikan para Sone nih ketika penyanyi berusia 24 tahun tersebut baru saja tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Kabar gembira sekaligus mengejutkan bagi para Sowon, sebutan para fans Girls Generation yang berada di Bali. Karena salah satu personil grup idola mereka yaitu Tiffany saat ini sedang berada di Bali. Berita tersebut tersebar melalui foto-foto yang diupload oleh salah satu fanbase Girls Generation di Bali pada akun Twitter mereka. Foto-foto tersebut diambil pada saat Tiffany baru saja tiba di Bandara Ngurah Rai pada hari Selasa 20 Agustus pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dalam waktu tersebut, Tiffany terlihat mengenakan mini dress merah bermotif leopard dan beberapa kali tampak asik dengan ponsel di tangannya. Kedatangan Tiffany di Bali untuk melakukan sebuah sesi pemotretan dengan sebuah majalah. Namun, belum diketahui secara pasti lokasi dan sampai kapan penyanyi 24 tahun tersebut akan berada di sana. Sementara itu, Girls' Generation rencananya juga akan melakukan konser solo perdana mereka bertajuk Girls and Peace Live World Tour di Jakarta pada tanggal 14 September 2013 mendatang. Tiket konsernya sendiri telah dijual sejak hari Minggu lalu. Tiket termahal di kelas Premium Red yang dipatok dengan harga 2,5 juta langsung habis terjual dalam waktu 5 menit saja. Aduh, gimana ya rasanya jadi Tiffany ya, liburan tapi diikutin para fans. Tuh berarti Sowon puas banget ya, entah yang lagi di Bali atau mungkin yang dari Jakarta, luar kota, kebetulan berkunjung ke Bali, silakan tuh di foto-foto. Dan ternyata ini pun juga menjadi momen yang dimana Bali itu selalu menjadi salah satu destinasi atau mungkin kunjungan bagi para wisatawan asing dan juga para artis mancanegara. Iya, jadi enak ya sekali liburan, terus dapat ketemu artis lagi ya. Iya, sekalian ya.